Wakilan Kementerian Agama yang saya hormati, Wakilan Pemda DKI Jakarta yang saya hormati, Bapak Ketua Komisi, saya Romo Suryadi, para tokoh agama, pemimpin agama, pimpinan komunitas, dan seluruh paroki sekeuskupan Jakarta dan sekitarnya, hadirin dan hadirat yang berbahagia, selamat pagi. Pagi. Saya Laksamana Pertama TNI Asep Saifuddin, Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Umat, Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Mohon izin, Bapak Kabinet, mohon maaf, saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Nasaruddin Umar MA. Hari ini tidak bisa hadir karena beliau baru berangkat untuk beribadah umroh kemarin. Beliau menyampaikan salam hormat untuk Bapak Kardinal, Bapak Uskup, dan seluruh jajaran Keuskupan Agung Jakarta yang hari ini kita bersama-sama memperingati 216 tahun Keuskupan Agung Jakarta. Imam Besar Masjid Istiqlal mengaturkan selamat dan sukses, serta sesuai dengan tema yang diusung, kita hari ini akan melaksanakan jalan santai bersama. Tadi sudah sampaikan, saya mengajak pada kita semua, Istiqlal adalah masjid bersama, milik bersama. Tadi pagi saya sudah monitor, Bapak, sudah banyak yang parkir di sana pagi ini. Karena kemarin kita sudah infokan hari ini ada kegiatan, tolong fasilitas parkir disiapkan. Dan itulah bagian yang selama ini kami bina bersama. Saya berterima kasih dan bersyukur dari Masjid Istiqlal sebagai salah satu unsur pimpinan. Saya keluar masuk katedral, mendampingi para tamu, mendampingi para delegasi dari dalam dan luar negeri yang dipercayakan pada saya sebagai ketua bidang kerjasama dalam dan luar negeri juga. DKI Jakarta yang diwakili oleh Biro Big Mental. Setelah itu disusul memberikan kepada perwakilan tokoh agama dari tokoh agama Islam, yaitu perwakilan Imam Besar Masjid Istiqlal. Sehingga kita tahu bahwa kita Bhinneka. Cukup kayaknya. Iya, kita beri tepuk.